So hari ni saya nak sembang pasal passion saya, beatbox. Way back. So ramai orang tanya, beatbox ni benda apa kan, selalu orang tanya. So beatbox dari segi teorinya, dia ada tiga komponen, which is pattern, rhythm and melody. Dan daripada ketiga komponen tu menghasilkan satu music dan hanya pakai mulut. Jadi macam mana nak menghasilkan bunyi-bunyi yang daripada pakai mulut tu? So we move to the how to beatbox in basics. So untuk BTK ni, B is actually stands for kick drum, and then T untuk hi-hat, and then the last one is K for kick snare. K ni dia ada inward dengan outward. Yang senangnya dia ada outward. So kalau yang untuk inward ni, bila dah start practice lama-lama, untuk dapatkan position sentak lidah dalam mulut tu, dia ada position which side, antara kiri ataupun kanan. Nanti bila dah lama-lama practice, dah lama rasa sesuai, nanti memang akan dapat bunyi macam tu. So yang paling penting sekali, metronom. Metronom sebab kita nak keep on tempo bila nak practice. Bunyi yang basicnya akan bunyi macam ni. Macam tu. Jadi nak cakap, scene beatbox dalam Malaysia ni actually dah lama dah ada. Cumanya macam ramai sangat yang tak berapa nak expose pasal beatbox ni. Malaysia ni start dalam awal tahun 2000, which is untuk yang first batch Malaysian beatboxer adalah Yogi B, The Living Legend. Ada Shazad, ada Sean Lee, ada ABC, ada ramai lagi. Dan lately ni kita ada community yang sekarang ni tengah keep growing, which is called Beat Nation. So basically Beat Nation ni macam mana dia run, dia punya main objective dia adalah to giving enough opportunities to beatbox enthusiasts. So since around 2011, daripada situ yang aku nak cakap, kita ada certain achievement yang kita dapat. Antara yang saya nak mention adalah pada tahun 2018, di mana kita ada menang untuk kategori tag team dekat Indonesia, iaitu Werewolf Beatbox Battle, dapat nombor 1 untuk tim pahlawan daripada ada RC dengan Hazel. Dan daripada situ mereka akan lawan dekat Asia Champ, which is dekat Taiwan. Tapi malangnya lepas dekat elimination je. Tapi untuk tahun 2019, dekat Werewolf Beatbox Battle juga dekat Indonesia, untuk kategori solo dapat nombor 4, which is stage. Dan selepas ni pun akan ada run event juga, tour nation untuk certain state, dan disupport oleh KPM, yang itu untuk target primary school. Dan nanti akan ada event untuk Armageddon, ada untuk Malaysian Beatbox Championship, which is almost gone for around 10 years, tapi alhamdulillah tahun ni dia start buat. Dan insyaAllah akan ada lagi TCBB, the Capital Beatbox Battle, which is the first Malaysian Battle League. Dan aku harapnya akan ada lagi banyak event daripada Beat Nation. Jadi last but not least, Assalamualaikum. Bye.